Rosa merupakan musisi Indonesia yang namanya sudah dikenal sejak berkarir di tahun 1988. Nama Rosa atau biasa disapa Teh Ocha ini menjadi salah satu solois terbaik di Indonesia. Rosa yang sudah dikenal hingga mancanegara tak mengherankan kalau memiliki hunian mewah. Kesan mewah, elegan dan sejuk dapat dirasakan bagi siapa saja yang mengunjungi kediaman Rosa. Bertemakan tropikal serba putih dan kehijauan, seolah membuat rumahnya sangat terasa sejuk. Terlihat begitu asri dari halaman depan rumah yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan ini. Pohon dan dedaunan yang mengelilingi bagian depan rumah, ditambah nuansa serba putih dan kaca besar di bagian depan, seolah memberikan sisi elegan dan asri pada huniannya. Di bagian depan ruang tengah ada alat musik piano. Berkonsep kaca minimalis yang langsung menghadap area kolam renang. Pada ruang tengah, biasa digunakan untuk minum teh. Sedangkan bagian ruang makan dan dapur, perpaduan warna putih dan coklat. Meski ukurannya tidak terlalu besar, bagian dapur dan ruang makan tetap terkesan elegan. Ditambah elemen lampu mewah yang melekat di bagian atas dapur. Selanjutnya di ruang keluarga, di ruangan ini terdapat alat-alat karaoke. Tidak hanya itu, di kediaman Rosa ini juga terdapat ruangan pribadi bertemakan klasik dengan nuansa senada, yakni putih dan coklat. Bahkan tempat tidur juga terlihat mewah dengan gaya klasiknya. Kamar tidur Rosa memiliki kaca jendela dengan gaya kaca minimalis yang berukuran besar dan langsung menghadap ke halaman belakang. Jendela memberikan kesejukan apalagi saat pagi hari. Sebagai seorang diva, closet room yang dimiliki Rosa berisikan semua pakaian dan aksesoris yang digunakannya untuk bekerja. Ruangan ini cukup besar dengan beberapa lemari pakaian dan aksesoris pribadinya. Sedangkan dalam kamar mandinya, ternyata ada bathtub yang berukuran besar. Kamar mandi yang megah ini semakin terasa hangat dengan warna-warna serba coklat.